Christine Ramli, saat ini saya sedang berada di Balaisar Mini, tepatnya di acara Nation Building Conference 2023. Di sini menarik sekali karena antusias dari orang-orang untuk menjadi Nation Builders, dan pastinya banyak sekali speaker yang menarik dan juga hal-hal yang bisa diikutin, dan juga ada konser di sini. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Jadilah politikus yang tegar, jadilah penyanyi yang tegar, dimanapun Anda berada, jadilah kita manusia yang tegar, yaitu apa? Terang dan terang. We and you and all of us are on the journey and God is walking with us and building us. Kita semua sedang dalam perjalanan dan Tuhan yang membangun kita. Nation building in the past has been particularly for the Taiwan liberation of state from colonial master and become independent nation, but that is not real nation building because it's just liberating. Agustin lagi ada di booth Social Impact dari Satu Cerita Untuk Indonesia bersama World Harvest dan 52 Group. Di sini banyak booth-booth UMKM yang mendukung untuk produk Indonesia. Jadi kalau Anda mau gereja Anda itu hidup dan bertumbuh, harus banyak orang-orang, bukan hanya menjadi pelayan, melayani hamba Tuhan, atau menjadi imam-imam di gereja, tetapi nabi. What we need are God-sized dreams rooted in that imagination of God's reign, and then executing it in really powerful ways. Selama 2 hari di Nation Building Conference 2023. Nah, untuk kamu yang belum ikut tahun ini, kamu harus ikut tahun depan dan pastiin untuk bisa bergabung di Nation Building Conference tahun depan. See ya!